Hai Lovelies, hari ini saya nak tunjukkan cara saya menyediakan daun kipas kering. Jom kita mula. Sedut, tempat pokoknya. Kita nak minta izin ya. So, halal untuk diambil. Okay. Sudah sampai kat sini. Ambil daun. Kalau boleh ambil lah. Loading masuk dalam kereta. Okey, dah bersih dah. Tak adalah nampak kulat-kulat ataupun habuk-habuk yang melekat pada daun tu. Okey, untuk daun ni, korang jangan jadi macam saya. Saya tadi tak potong dulu sebelum cuci. Jadi sebenarnya susah nak cuci tu kalau daun halus-halus tu ada dekat hujung tu. So, apa kata korang potong dulu sebelum kerjakan daun ni ataupun cucikan daun ni . Okay, buat semua sekali. Yang mana terkoyak tu tak apa. Itulah nama ni seni. Okay, dah siap dah. Nampak? Dah bersih dah semuanya. So, lepas ni kita nak kena sidai dia ataupun keringkan dia dulu. Sebelum kita gantung-gantung, kita kena tos dulu sampai dia kering. Okey, nampak? Ni masa proses nak pengeringan. Dekat batang tu saya buat lubang untuk letak tali supaya senanglah kita nak gantung. Macam tu. Ni dah fully kering. Jadi, kata nanti kita akan spray clear. Ni nombor spray saya, spray yang saya gunakan. Goncang dulu, kemudian spray lah macam biasa. Mudah je kan, buat sampai habis. Lepas tu kita keringkan. Dah siap. Pastikan betul-betul kering. Nanti kita akan hias. Okey, mempersembahkan. Nampak? Daun yang tepi jalan je boleh hasilkan sesuatu yang menarik. Tak payah beli pun. Just buat sendiri. Semuanya. Okay, jangan lupa subscribe guys. Bye-bye.